Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rumah Rosok. Seperti biasa ya mas, yang baru tahu channel saya silakan di subscribe dulu, biar apa, biar mengenal lebih dalam dengan saya dan tahu ada postingan apa saya selanjutnya mas. Barangkali ada yang cocok untuk spare partnya, mungkin besok saya post ya mas. Kalau sekarang masih ada 2 unit motor Suzuki Bravo tahun 96 dan 94, dan satu lagi ya Honda Astra. Seperti apa videonya, jangan di skip-skip ya, biar kalian semua tidak gagal paham dan tahu nanti apa yang saya maksud mas. Dan barangkali ada yang minat dengan spare part, sabar dulu, mungkin besok ya mas. Nih masih berantakan semuanya ini. Ya namanya semua serba sendiri ya mas. Belum lagi nyari barang, belum lagi balesin kalian ya, belum lagi bikin konten. Jadinya semua dilakukan sendiri itu berat mas. Tapi terima kasih banyak lah. Oke, jangan kemana-mana, ikuti videonya, jangan di skip. Oke mas ya, kita sudah sampai di rumah saya ini mas ya. Dimana di rumah saya ini di desa Curahmalang, Rambi Buji, Jember, Jawa Timur. Kalau lapak saya ada di utara sana mas, di desa Rawatamtu, Kecamatan Rambi Buji, Jember, Jawa Timur. Dan kalau di sini itu rumah saya. Nah, seperti ini lah mas, keadaan rumah saya mas. Ya barangkali mau main-main ke sini boleh tuh, foto saya pas waktu ini ya. Menikah. Mau menikah lagi? Enggak lah. Terus yang ini kemarin ya, Alfa tahun 91 ya, surat lengkap mati, modifan seperti ini apa adanya, mesin halus, harganya di 1 juta net. Terus yang ini ada lagi Sigma ya, dapat kemarin tapi masih belum ada yang tanya. Ya barangkali di video ini ada yang tanya. Untuk Sigma ini plat P Jember ya. Terus off-nya ini 2011. Pajaknya 2010. Kenapa enggak saya buka ya? Karena takut pelanggaran komunitas. Untuk warna grand ataupun hijau. Harga berapa mas? 1.350.000. Kabel bodi utuh, tapi ya itu tadi ya, enggak ada kepala set, terus ininya minus ini gini. Ya namanya spek sawah, mesin apa adanya itu enggak ada saringannya itu ya. 1.350.000. Bahan pengaritan kalau mau direstorasi juga bagus ya mas. Dan yang kemarin juga ada, masih ada ini ya. Tapi ini tak perbaiki lagi ya mas, karena mengingat motornya sekarang sudah sulit. Jadi saya belikan totok kepala ini, terus tutup shocknya. Ini tahun 96 ya. Kalipernya juga baru sudah. 96 surat lengkap mati. Yang ini tahun 2000 ya mas, tahun muda loh ini. Ini tahun muda Sigmanya ini, warna hijau. Yang ini masih saya perbaiki, jadi tidak saya tawarkan ya. Mohon maaf sekali. Ini sudah tak belikan tepung di Shopee tadi ya, di Detox Shop. Terus strippingnya ini insya Allah original. Terus sayap depannya sudah tak belikan semua ya. Ini kalau jadi nanti di harga 3.400 ya mas. Masih mau saya perbaiki semualah, sekiranya yang beli enak. Double shutter jeng ini. Dan yang saya tawarkan yang ini ya mas, bukan yang ini. Bukan yang ini ya. Kalau yang ini saya tawarkan barangkali laku. Sigma dan Alfa 1.350.000. Untuk yang ini masih belum ketemu SNK-nya, jadi BPKB saja. Nanti saya post ini ya, karena mengingat kondisi bahan sekali yang itu ya. Nah, yang saya posting yang ini ya, mas. Nah, mas, ada yang bocor nggak, mas, motornya? Ada. Bukan tapi dari mesinnya ya, tapi dari knalpotnya, mas. Ini dia. Dari knalpotnya yang ini ya. Nah, itu nanti tak buang nanti itu sisa-sisa olinya di si saringannya knalpotnya itu. Bukan dari mesinnya, bukan. Ini tahun 94 surat lengkap mati, plat mana ini? Maaf, tidak terlalu saya buka ya, plat P Jember, off tahun 2014. Dan untuk pajaknya 2010 ini ya. Suratnya lengkap mati 94. Minus-minus apa mas? Banyak minusnya mas. Motor tua identik dengan minus. Ini minus. Terus ini bukan asli ya, jadinya kelihatan seperti itu. Untuk sayap ini asli. Ruginya baru nih ya mas, ruginya baru nih ya sebenarnya. Cuman kurang terawat lah sama saya. Dapatnya dari orangnya sudah baru sebenarnya. Shock, knalpot masih lumayan, terus behelnya masih karet ya fungsi. Maksudnya biasanya kayak gini ini patah ya mas. Biasanya patah yang karet-karet gini, yang kuat itu yang besi. Untuk yang ini, strippingnya cat bukan orisinil loh, tapi kelihatan bagus memang mas. Karena saya semprot tadi ya, saya perbaiki, saya gosok pakai apa itu kompon, jadinya kelihatan bersih memang mas. Jika kalian kesini boleh. Kalau kirim-kirim siap, untuk lokasi di desa Curahmalang, Rambi Buji, Jember, Jawa Timur. Kontak baru. Coba kita cek mesinnya. Oh, holdernya kontak, holder baru semua ini. Rating-rating, klakson. Oh, klaksonnya udah fungsi.
aki baru, kontak baru, holder kanan baru ini ya. Jadi motornya ini motor yang baru, double starter jreng. Harganya Rp1.850.000 jika berminat ya. Terus apa lagi? Oh ini baru ini. Platnya P Jember, surat lengkap mati ya. Yang pasti nomor rangka auto lah mas, jangan yang nggak auto ya. Karena rawan kalau Bravo itu, jika kalian beli Bravo tapi nomor rangkanya nggak ada, ya sering kali memang. Tapi kalau saya kalau ada, saya bilang ada. Kalau tidak ada ya saya bilang biar nggak kecewa ya, nanti pas dibeli orang jauh, ternyata nomor rangkanya keropos, kan kasihan. Terus ini juga ada tahun 96 ya, surat lengkap mati, plat P Jember, Gumuk Limo ya. Tapi ini sebenarnya bukan tangan pertama ya, tangan kedua. Jadi motor ini memang saya bersihkan semua ya mas, di sini ya mas. Saya bersihkan pakai kompon terus pembersih ya. Harganya, lah kalau yang ini cat stripping original, tapi di sini juga banyak minus, jangan salah dulu. Termasuk di bagian rusi-rusinya berkarat, spek sawahan. Terus yang belakang, peleknya agak bintik-bintik, ya sabar. Nah kalau ini tak kasih nanti, ini lah lupa ini, cat stripping original, kecuali arem. Aremnya bukan original catnya mas, karena itu saya cat sendiri ya, tadi berkarat sekali mas. Ini cat stripping original, saya gosok mulus sekali sudah. Terus ini minusnya, oh akinya juga baru nih mas ya, tapi ada minus di bagian bendik. Ataupun kayaknya angker, kalau udah bendik angker, sudah tak perbaiki semua. Tapi di sini, double startnya masih belum hidup. Tuh. Akinya baru nih saya belikan Rp170.000, tapi nggak hidup masih double starternya. Nah, jadi kalau berminat siap jreng sudah ini. Si tolong si. Klaksonnya masih bunyi cedit-cedit ya. Harganya sama mas, Rp1.850.000. Mas kenapa kok lebih murah yang ini daripada yang kemarin mas? Ada rupa ada harga ya mas. Mungkin yang kemarin harganya agak mahalan karena motornya lebih tahun muda, tahun 2001, tahun 2002. Jadi kita tetap konsisten dengan ada rupa ada harga ya. Rp1.850.000. Mas, saya lokasinya jauh sekali ya mas, di Kalimantan siap mas, kirim-kirim mas. Jangankan di Kalimantan mas, di Aceh pun siap saya mas. Terus yang ini, mohon maaf. Yang ini sebenarnya mau tak post, tapi barang karena Mas Agus yang dari Ambulu ya, sudah tahu duluan. Jadi mohon maaf ya, yang ini tahun 67 ya, Astra Castrol kalau yang ini ya. Surat lengkap mati ini faktur-fakturnya full. Sama kredit-kreditannya masih ada ini, punya tetangga sini ya. Jadi ini mohon maaf, ini sudah laku ya, sudah ter-DP. Mohon maaf sekali, ini Astra Castrol tapi kondisi masih bahan juga. Ya laku di atas 4 lah dikit. Terus yang ini 1850, yang ini jangan. Tuh Sigma 1350, terus Alfa 1 juta net. Untuk spare part besok, sekarang banyak motor jadinya mohon bersabar mas. Oke, saya iri dulu video dari saya ya. Untuk yang baru tahu, pokoknya silakan di subscribe. Barangkali hari ini belum ada, besok ada. Mas, ada nggak yang empat tak? Ada mas, tenang. Karena di sini desa ya mas, jadi apa yang ada kita ambil dulu. Saya iri dulu video dari saya, biar nggak berlama-lama. Mohon maaf yang besar-besarnya, apabila ada salah kata. Saya iri dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.